Halo guys, jumpa lagi di channel saya Diki Samhong. Ya, selamat pagi guys. Jumpa lagi di channel saya Diki Samhong. Pada episode kali ini kita akan membuat pestisida nabati dari daun mint. Jangan lupa guys, dukung terus channel saya. Tonton, like, dan subscribe. Salam hijau, salam sehat selalu. Oke, pertama-tama kita memarkan guys daun budinya. Aroma daun mintnya sudah keluar guys. Ini untuk pestisida ringan-ringan saja guys, tidak terlalu berat, dan diaplikasikan kepada tanaman setiap hari agar hamanya menyingkir. Kemudian kita tuangkan 1 liter air. Oke, kita tutup. Nah, cocok. Kita diamkan dulu guys selama 2 atau 3 jam guys. Sambil menunggu kita akan makan siomay. Oke guys, sambil menunggu pupuk pestisidanya jadi sekitar 2 jaman, kita akan memasak siomay guys. Oke, kita masukkan siomaynya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan siomay atau nanti dengan sayurnya, silakan komen dan like video saya yang berikut ini, nanti kita akan mengundinya guys. Oke guys, kita tambahkan toppingnya. Oke, sudah matang guys. Daunnya kita pindah. Oke guys, selamat menikmati. Topping sayur hidroponiknya guys. Wah, kita langsung masukkan guys. Oke, kita nikmati dulu guys siomaynya guys. Porsinya besar.
Enak guys. Silakan langsung aja berikan komen. Siapa tahu kalian dapat hadiahnya. Oke, sahurnya sudah matang guys. Crunchy guys. Ini guys, contoh pestisidanya yang sudah kita diamkan. Kita akan masukkan ke dalam botol spray. Kita pakai alat saring guys, menyaring, kain saringan. Oke, seperti ini guys, kita masukkan. Guys, siap dikasihkan ke tanaman guys. Waktu penyemprotannya pagi atau bisa sore hari guys, jangan di waktu siang hari pada saat matahari terik. Kita aplikasikan pada tanaman supaya biar hama pergi seperti ini. Kita aplikasikan guys. Terima kasih guys sudah menyaksikan channel saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.